Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Syahrin Muhammad. So hari ni saya nak review lagi satu barang yang saya rasa sangat-sangat berguna juga untuk korang semua yang ada masalah semut dekat rumah. Okay, semut kita tahulah. Okay, mana-mana rumah mesti ada masalah semut yang kita tak boleh nak kawal. Kita cuma gunakan riset untuk bunuh. Sebenarnya kita boleh buat secara semula jadilah. Okey, kita yalah, ada yang bagi tahu saya tak elok kita bunuh semut lah. Okey, macam-macam lah. Tapi saya ada satu alat ni saya beli, memang sangat berkesan lah. Okey, pest control ultrasonic repellent. Okey, saya beli di Banggood. Tak mahal mana pun, tapi pada mulanya saya rasa macam bila pasang tu kan nampak macam tak efektif, tapi bila kita tengok selepas 2 minggu baru kita nampak dia punya efektif dia macam mana. Okey, so apa yang kita tengok dekat sini so satu dia satu kotak ni lebih kurang tak silap saya dalam 20 lebih lah saya beli dekat Banggood. Alright, lepas tu dia datang sekali dengan satu set lah, ada dua dalam dia. Okey, ada dua. So kalau kita tengok dalamnya ada dua bentuk dia. Okay. Dan ada video saya tunjukkan nanti dia punya cara penggunaan dia. Just plug saja dekat kita punya dinding, plug tu, lepas tu kita onkan dia. So dia ada lampu tidur sekali. Okay, memang kalau tengok dekat dia punya apa ni, dia punya ni. Okay, dia ada bagi tahu lah. Okay, ada dia bagi tahu note warning. Okay, boleh baca dekat sini lah. Tapi dekat sini dia ada LED night light. Okay, lepas tu dia ada ni ultrasonic dia menggunakan frekuensi yang rendah antara 20Hz hingga ke 60Hz. Tak silap saya 20kHz hingga 65kHz dia punya frekuensi range. Okey, so dekat sini semut ni dia tak suka antara apa ni frekuensi range daripada 25kHz hingga 65kHz ni lah. So dia macam kita lah, kita rasa macam tak selesa kalau kita dengar bunyi beep 1kHz punya beep selama 10 minit 20 minit kita akan rasa tak selesa. So semut ni pun dia ada deria dia, dia punya tahap pendengaran dia. Memang saya pasang dalam masa apa ni 2 hari 3 hari tak nampak masih ada semut lagi, tapi selepas pada 2 minggu okay, saya dah pasang seminggu lebih, 2 minggu sekarang ni dah 2 minggu saya dah nampak dah semut dah kurang. So dari segi sini kita nampak dia segi pembiakan koloni semut tu sendiri dia tak suka membiak. Okey, dia dah tak membiak dalam kita punya celah-celahan apa ni, dekat tile, dekat pintu, dia dah tak boleh nak membiak lagi dah. So queen dia dah tak boleh nak membiak. So makin lama makin sikit-sikit dia punya apa ni semut itu. Okey, lepas tu dia hilang. Alright. So memang sangat sesuai, memang sangat-sangat efektif lah. Okey. So kena berterusan pakai. Dan tak dia punya power consumption pun tak tinggi sebenarnya antara apa ni 6 hingga 8 watt. Okey, kalau normal kita tak pasang dia punya lampu tidur dia 8 watt lah. So kalau yang kita tak pasang lampu 6 watt, tapi kalau kita pasang lampu tidur dia, dia ada lampu dia sekali 8 watt lah. So kena pasang 24 hours lah, kita kena sentiasa pasang supaya semut tu tak rasa tak selesa dan dia boleh pergi dah. Dia tak membiak lagi dan dia terus pupus. Itu cara paling mudah kali. Macam mana dia bukan hanya untuk semut sebenarnya, kalau tengok dekat sini dia sesuai untuk apa ni nyamuk. Okey, nyamuk, lipas, laba-laba, tikus. Okey, so banyak serangga yang tak suka dengan frekuensi antara 25kHz hingga 60kHz ni. So boleh dapatkan di Banggood. Saya akan sertakan link dia nanti dekat dalam description. So tengok video ni cara nak pakai sangat senang, just plug saja on, biarkan 24 hours selama 2 minggu ataupun berterusan pun tak apa. Okey, dari segi power consumption tak mahal mana pun, 6 watt hingga 8 watt tak banyak mana pun, average dalam sebulan tak sampai RM1 ke RM2 macam itulah. Okey, dari segi power consumption. Okey, so boleh dapatkan di Banggood, saya akan letakkan di description bawah ni. Okey, so jangan lupa like dan juga share video ni ataupun produk ni sangat-sangat berguna. Okey, so dia datang sekali satu kotak ni ada dua. Okey, saya sendiri pun dah beli dua kotak. Saya ada empat device lah dalam ni. Okey, dua-dua. Alright. So beli ni pest control ultrasonic repellent sangat sesuai.
Okay, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.